Sama berdoa kepada Allah agar kegiatan ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, saudara kita, dan khususnya untuk keluarga-keluarga kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, Bapak Kepala Dinas Sosial Peternakan saya hormati, izinkan kami selaku penyelenggara kegiatan melaporkan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, maksud dan tujuan. Maksud penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk mewujudkan lembaga kesehatan sosial yang memenuhi standar sebagai pelaku penyelenggara kesehatan sosial. Tujuannya yang pertama, tercapainya kesepahaman tentang penyelenggara kesehatan sosial. Yang kedua, terwujudnya lembaga kesehatan sosial yang memiliki legalitas dan kepengurusan yang baik. Lembaga kesehatan sosial sebagai organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat, ini bagian dari peran serta masyarakat membantu pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan kesehatan sosial, membantu para penyandang masalah kesehatan sosial atau pemerlu pelayanan kesehatan sosial. Dan ini kami sangat harapkan keberadaannya, eksistensinya, peran dan fungsinya membantu kami pemerintah dan juga pemerintah daerah. Oleh karena itu, tentu dibutuhkan sebuah LKS yang mumpuni, yang bisa mandiri mengelola lembaganya untuk bisa membantu sebagian dari masyarakat kita yang mempunyai masalah sosial. Thank you.